squash. Hello, teman-teman. Welcome to my channel. Saya Nining Asri, Beijing, Tiongkok. Hari ini saya jalan-jalan ke kota Hangzhou, tuan rumah Asian Games yang akan dicatwalkan satu bulan ke depan, yaitu pada akhirnya September. Nah, sekarang ini saya berada di satu venue untuk kompetisi atau pertandingan squash, bola squash. Nah, teman-teman, ini adalah tempatnya untuk pertandingan bola squash. Ya, squash. Sebenarnya daerah ini bukan venue yang permanen, tetapi adalah venue yang sementara. Nah, justru seperti Olimpiade ya, pada tahun 2008, di Beijing juga ada beberapa venue adalah venue untuk sementara. Misalnya, baseball itu. Nah, sesudah kompetisinya selesai, dia tempat itu akan dibongkar. Nah, dia akan fungsinya akan dikembalikan sebagai fungsinya asli. Nah, sekarang ini tempat ini dulunya adalah apa? Sebenarnya, kami bisa coba lihat. Sebenarnya tempat ini dulu adalah satu tempatnya ekspor untuk pameran. Namanya adalah Hangzhou International Expo Center. Nah, dulunya pernah diadakan G20 di sini pada tahun 2016. Nah, jadi daerah ini sebenarnya adalah satu hall yang besar, satu ballroom yang besar. Nah, untuk diadakan pameran, expo, lain sebagainya. Tetapi kali ini untuk diadakan Asian Games, untuk diadakan pertandingannya squash, jadi tempat ini dipasang satu lapangan untuk bola squash. Nah, ini adalah salah satu lapangannya untuk squashnya ganda. Jadi lebih lebar ya. Di sebelah sana, sebelah situ adalah satu tempatnya untuk tunggal, untuk squash tunggal. Nah, di sini saya merasa cukup bagus ya. Nanti sesudah selesai, termasuk ini tempat duduknya untuk penonton, dan semua lapangan ini akan dibongkarkan. Tempat ini akan dikembalikan sebagai satu ballroom untuk pameran lagi. Sekarang masih lagi dipasang fasilitas-fasilitasnya. Nah, teman-teman, di sebelah sini ada satu lapangan squash juga. Ini adalah squash yang paling utama ya. Pertandingan final akan diadakan di sini. Di sini sudah tergantung benderanya. Olympic Council of Asia and the Asia Squash Federation. Di empat arah tempat ini semuanya ada tempat tutup. B sama C. Nah, ini tempatnya adalah transparan. Jadi di mana-mana bisa melihat pertandingannya. Tapi pasti arah ini lebih utama ya. Jadi kursinya juga lebih banyak. Bendera-bendera ini justru karena sebelumnya di sini juga pernah diadakan kompetisi untuk yang pertama untuk menguji tempat ini dan keduanya juga untuk diadakan kompetisi tingkat internasional biar punya pengalaman. Ya. Wah. Mirip ya tenis tapi lebih kecil.
ini adalah rat polanya.也可以让它落地一次，跟网球比较像。两分就不行了。对，两次不可以。然后我们所有的球必须要碰到前墙。我可以这么打。哇哦！碰到前墙了，它就算。我可以打后面弹到前墙也算。而且球不是不弹吗？对不对？所以我们适当的时候要把重心放低一点，就是重心放低一点点，拍面。 拍面怎么放？有一点点倾斜向上就OK，然后拉拍正常的挥出去就OK。 Tadi saya sudah coba ya main bola squash. Saya tidak dalenda. Sekali tidak dalenda. Ada banyak kesalahan bentuknya dan lokasinya untuk daprak bolanya itu. Jadi banyak yang salah. Jadi yang mau saya perkenalkan ini adalah lapangan ini, lapangannya. Dari sebelah sini, dari luar melihat ke dalamnya, bisa kami lihat. Tetapi kalau atletnya di dalamnya, mereka kalau mau melihat keluar, hanya bisa melihat depannya saja. Tetapi di kedua sisi dan belakangnya, itu tidak transparan. Keren ya ini desainnya.